Tiga pilar bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda beserta ormas Kecamatan Kembangan Jakarta Barat secara kompak menolak isu-isu hoaks yang belakangan marak terjadi. Acara ini diawali dengan apel bersama dan dilanjutkan dengan mensosialisasikan, memberikan serta penempelan stiker hoaks bagi para pengemudi di jalanan yang melintas di depan Pol Subsektor Meruya Utara Kembangan Kota, Jakarta Barat. Kegiatan kampanye penolakan hoaks ini dihadiri oleh unsur tiga pilar Kecamatan Kembangan, yaitu Kapolsek Kompol Supriyadi, Camat Agus Ramdhani, dan Ramil yang diwakili Pelda Edi Surya Zaman, MUI Jakarta Barat yang diwakili Abdul Rojak, serta perwakilan Citra Bayangkara Kaharudin Dompu, dan segenap personil TNI, Polri, Dishub, dan Satpol PP. Pada kesempatan ini, Kapolsek Kembangan Kompol Supriyadi beserta tiga pilar lainnya yang hadir berikrar bersama menolak hoaks lalu dilanjutkan dengan coffee morning. Dari Jakarta, Binmas Kembangan Selatan Aibtu Muhdir, Tribrata TV, Salam Tribrata. Kami elemen masyarakat Kecamatan Kembangan menolak hoaks.